Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz La ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz La ilaha illallah di langit. Di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Langit itu sama. Sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu. Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dua-duanya ditunjukkan Allah dalam satu malam pada ibu. Kalimat paling baik la ilaha illallah. Bulan paling baik, bulan suci Ramadan, ditunjukkannya kepada ibu supaya ibu lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan tiga sudah ditunjukkannya. Tempat paling tinggi, langit. Kalimat paling tinggi, la ilaha illallah. Bulan paling tinggi, bulan Ramadan. Maka ibu mudah-mudahan termasuk orang yang ditempatkan paling tinggi karena mengamalkan kalimat paling tinggi, berada di bulan yang paling tinggi. Dan insya Allah sekarang Syaban, kita akan masuk bulan Ramadan.